Tante, kok Yakultnya besar banget ya Tante? Yakult apa? Nih? Ini bukan Yakult, ini hadiah Yakult. Ini tempat sendok ada tulisannya Yakult. Dikira Agustan ini tempatnya Yakult kok besar sekali. Emang ada yang jualan? Nggak ada. Ini hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Nah, kita lagi mau makan apa, Gustan? Bakso. Makan bakso. Gustan tadi pilih bakso apa? Sapi apa ayam? Sapi. Sapi sih, Gustan boleh makan sapi. Kalau punya aku, bakso ayam aja, endul. Terus, kata tadinya, Gustan tuh tadinya mau kita mau bikin sempol, cuman takut masak sempol, ribut-ribut di dapur, kita rame-rame di dapur, terus gagal, terus akhirnya kita keluar nyari, mau nyari sempol ya kan, mau nyari sempol, terus sampai jalan udah keliling-keliling sampai ke pantai kemana-mana nggak dapet sempol ya. Terus mau makan bakso tempatnya Bu Rido tutup juga. Kasih Mbak. Kasih. Minumnya itu es apa sih Mbak yang warna-warni itu? Es campur. Campur es campur aja. Dua nge. Ini besan sendoknya. Di kok sendok ini? Kenapa? Enggak usah. Nah, jadi ini baksonya. Kamu mau pakai saus enggak? Pakai kecap? Saus tomat. Mau pakai? Ya, sama kecap. Kecap. Sedikit aja ya. Kecapnya dikit aja ya. Ya, tante juga kecapnya dikit. Tante nggak pakai saus sedikit dah. Nggak mau saus sambal, Tante? Salah ngambil, Tante. Wah, banyak banget. Dikit ini. Kita geser ke sini. Gini ya. Tadinya mau nyari sempol tuh loh. Kalau di Bali tuh nyari sempol yang enak tuh jauh-jauh dari tempat Canggu tuh jauh banget. Nah ini baksonya ada tauge, ada kecambahnya, tauge, kol sama bakso seger. Tadi udah makan belum pagi? Pagi udah. Udah. Terus. Kasih pakai. Besar banget. Itulah kalau tambahin buah kan tambah takut enggak nggak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Makan. Mana ini caranya? Zaman sekarang tuh bakso di mana-mana ada ya. Kalau zaman dulu tuh tahun berapa ya? Tahun 198. Nah, itu kalau satu keluarga beli bakso, inget tahun 195-an, 91 sampai 95 itu kalau beli bakso itu satu mangkok dibagi rame-rame berkeluarga ya kan. Terus beli satu mangkok itu bawa rantang, beli satu mangkok dibawa pulang. Nanti dibagi, keluarganya ada empat, ya dimakan perempat sama nasi. Nasinya yang banyak, terus minta kuahnya ke tukang baksonya, Pak, kuahnya yang banyak ya, gitu. Karena dibagi-bagi biar adil. Kalau zaman sekarang mah, satu anak bisa makan satu kali, satu porsi, satu bakso gini udah biasa ya. Terus kadang malah nambah dua bakso, satu mie ayam, satu bakso. Zaman sekarang tuh udah lebih enak daripada zaman dahulu. Cuman bedanya zaman dahulu itu tenang, tentram. Tentram itu karena nggak main sosmed, nggak dengar berita huru-hara, nggak dengar berita hoax, nggak dengar berita penculikan, nggak dengar berita pembantaian. Kalau sekarang kan berita di mana-mana, sosial di mana-mana, jadinya bedanya cuma itu aja. Bismillah. Nyedap berapa? Mangkoknya tulisannya. Enak nggak? Kalau zaman sekarang tuh ngiras bakso rame-rame satu orang satu mangkok. Berarti kita nggak jadi bikin sempol ya? Soalnya takutnya salah resep nanti sempolnya meledak-meledak. Dapurnya tante meledak gara-gara goreng sempol nanti. Ya, sama gini juga lembek gitu. Iya.
tembak nanti ngambil. Tante tuh dulu pinter bikin cilok, terus pas kemarin tuh sempat bikin cilok lagi dari tepung kanji, bubar. Hancur dari bubur. Ini bakso abiknya. Bakso abik. Bakso apa? Ini bakso abik bol. Bakso urat. Ya. Kayak bol ya. Bakso abik namanya. Halo, Bu. Aku mau tanya deh, sewa ruko baksonya ini berapa ya? Habisin ya, Kusan. Campur ada cahonya, ada agar-agarnya. Ada sari kelapanya. Aku pagi-pagi ini paling ya. Baksonya ini seger banget. Ada di pertigaan Padonan. Udah habis? Habis, lu? Sayur sama mie-nya dihabisin. Sehat, biar sehat. Itu taugenya ada enak, itu kriuk-kriuk digigit. Ya kan? Nah, sebenarnya tuh yang pengen sempol tuh Kesia ya. Kesia, cuman Kesia tadi diajak lagi ngerjain tugas. Ini kan hari Sabtu ya, nggak tahu ngerjain tugas atau... Ya, kayaknya ngerjain tugas katanya. Terus, makanya diajak nggak ikut. Katanya mau bertiga ya, biar rame ya. Enak kan, Gustan? Yaudah teman-teman, terima kasih banyak sudah nemenin aku beli bakso. Terus yang punya resep sempol dong, tolong minta
dan sama caranya buat. Soalnya aku udah lihat-lihat di YouTube tuh selalu bikin terlalu gagal. Karena sempol kan makanan baru hit sekarang ya. Kalau di Bali ya, kalau mungkin kalau di Jawa udah lama, di Sunda, di Bandung udah lama, Jawa Barat udah lama. Kalau di Bali kan baru-baru masuk tahun-tahun ini, tahun-tahun kemarin 2020 itu baru trennya sempol gitu, banyak yang jualan gitu kan. Terus aku mau nanya ke resep penjual kan nggak mungkin, nanti dikira mendingan lebih baik beli daripada nanya resep ke penjual seperti itu. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Kan aku nanya ruko sama yang mbak yang jualan bakso itu satu tahunnya tuh 10 juta. Satu tahun 10 juta. Terus corona ini nggak dapat harga diskon mbak? Nggak ada tetap ya? Biasanya kan diturunin gitu. Nggak ada. Nggak. Walah sama mbak. Tergantung yang punya. Semoga laris, Mbak. Jadi, satu tahun itu 10 juta nggak dapat harga potongan corona. Biasanya tuh ada potongan corona, umpamanya biasanya setahun bayar 10 juta, jadi turun paling nggak 8 juta gitu, tapi nggak ada sama sekali ya. Udah namanya resiko orang jualan ya. Di daerah sini rukonya itu satu tahun tuh kayak gini. 10 jutaan. 10 jutaan itu satu tahun. Ini uangku ini aja. Dijereng-jereng. Besok buat beli sayur apa masak. Saya mau beli tepung buat sempol, takut gagal lah kebuang. Nggak dimakan, nanti malam ledak dapurnya ya kan. Udah dapurnya sempit, kita masak sempol rame-rame, terus gagal kan.